tercatat hingga tanggal 14 September tahun 2017. Sudah ada 61 orang yang dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Kendari, Sulawesi Tenggara akibat overdosis obat PCC. Kebanyakan dari korban ini merupakan siswa SD dan SMP. Ada yang langsung tak sadarkan diri bahkan meninggal setelah mengonsumsi obat itu. Beberapa pasien yang selamat dilaporkan menunjukkan kondisi mental yang terganggu sehingga harus diikat agar tak mengamuk. Apa yang sebenarnya terkandung dalam obat PCC? PCC itu sendiri adalah kepanjangan dari paracetamol, kafein, dan carisoprodol.